3, 2, 1. Jadi selaras ini kan tidak hanya putra putri pariwisata ya, festival Palangkaraya juga. Nah, maksudnya juga mengikuti seluruh agenda 16 kegiatan 16 lomba yang dilakukan. Itu adalah lomba-lomba tradisional dan kebudayaan ya. Nah, paling tidak mereka juga ikut. Nah, kemudian dijajali juga yang namanya seluruh gambaran umum ataupun seluruh gambaran baik dari kota, masyarakatnya dan lain-lain. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini juga kita bergandeng, ada narkoba dari BNN, ada dari Basarnas, dari kepolisian, dari kejaksaan, bahkan mungkin unsur vertikal lainnya. Maksudnya adalah tidak hanya di hanya kebudayaan dan pariwisata saja yang diberikan informasi dan pembelajaran, tetapi keseluruhan, ya keseluruhan bagaimana untuk apa ya wawasan luas. Memiliki wawasan yang luas sehingga mereka benar-benar menjadi buta tidak hanya pariwisata kebudayaan saja tetapi smart secara memiliki wawasan yang luas. Target khusus itu tidak ada, maksudnya target tentu target ada, target khusus ya kita memulai dulu, memulai dari yang kemarin sudah hampir 3 tahun kita tidak ada kegiatan-kegiatan. Kita lihat dulu, setelah hasil kegiatan event kalender tahunan tahun 2023 ini, ya nanti kan akan terlihat tuh target-targetnya, akan terlihat dampak-dampaknya. Tapi tidak lain dan tidak bukan, ini juga untuk mudah-mudahan bisa bersentuhan, banyaknya target itu bersentuhan dengan ekonomi masyarakat. Seperti itulah. Jadi menaikkan daya beli, menaikkan daya saing masyarakat dengan dihadirkan agenda-agenda seperti itu.